siang hari ini kita bisa hadir untuk menyaksikan pencanangan vaksinasi Merdeka Anak yang dipusatkan di Polda DKI Jakarta. Atas nama pemerintah, selaku Menko PMK, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolri dan juga kepala Bapak Panglima TNI yang telah menjadi tulang punggung di dalam percepatan vaksinasi nasional. Supaya anak-anak kita jangan sampai terinfeksi oleh COVID-19 ini, apalagi sampai pada tingkat keparahan. Sehingga kita menjamin bahwa generasi sekarang ini, anak umur 6-11 tahun dan yang 12-17 tahun, itu adalah generasi sehat yang siap nanti menerima tongkat estafeta perjuangan bangsa Indonesia ke depan.